Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Jepang yang digelar hari ini, Jumat 23 September 2022, beserta klasemen MotoGP dan jadwal race MotoGP Jepang 2022. Jack Miller keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 44,509 detik. Di posisi kedua ada Francesco Bagnaia, di posisi ketiga ada Fabio Quartararo, di posisi keempat ada Alex Espargaro, di posisi kelima ada Luca Marini, di posisi keenam ada Marc Marquez, di posisi ketujuh ada Paul Espargaro, di posisi kedelapan ada Brad Binder, di posisi kesembilan ada Miguel Oliveira, di posisi ke-10 ada Maverick Vinales, di posisi ke-11 ada Juan Zarco, di posisi ke-12 ada Takaki Nakagami, di posisi ke-13 ada Alex Rins, di posisi ke-14 ada Nia Bastianini, di posisi ke-15 ada Jorge Martin, di posisi ke-16 ada Franco Morbidelli, di posisi ke-17 ada Karl Kurzlow. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Race MotoGP Jepang akan digelar pada hari Minggu 25 September 2022. Race Moto3 jam 10, Race Moto2 jam 11.20, Race MotoGP jam 13 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Inilah daftar sementara klasemen MotoGP hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Fabio Quartararo dengan 211 poin. Di peringkat kedua ada Francesco Bagnaia dengan 201 poin. Di peringkat ketiga ada Alex Espargaro dengan 194 poin. Di peringkat keempat ada Enea Bastianini dengan 163 poin. Di peringkat kelima ada Jack Miller, di peringkat keenam ada Juan Zarco, di peringkat ketujuh ada Brad Binder, di peringkat kedelapan ada Alex Rins, di peringkat kesembilan ada Jorge Martin. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.